hari ini mau trip awan nih mas bro. Ya. Sampai 2 hari lah, kurang lebih lah. Betul, jangan bilang lagi. Mudah-mudahan rezeki menyertai kita. Dan sebelum berangkat kita makan, ini namanya kue janda kalau bahasa Bugis. Ini setengahnya kayak getuk lah. Pajanda. Pajanda. Ini yang punya. Hari ini subuh double. Udah bro, berangkat bro. Ayo beri dewe. Yes, pokoknya ingin ini lah, berangkat lah. Bagaimana persiapan trip Pawonii hari ini, mas bro? Ya seperti biasa. Terus? Ya seperti biasa. Seperti biasa yang kita persiapkan ya. Teknik jigging. Terus targetnya ikannya apa saja mas bro? Kalau sekarang target dogi. Oh dogi. Terus selain sama dogi, Exo. Itu main di kedalaman berapa itu? Kedalaman berapa? 300. Oh begitu. Berarti dia dalam. Sudah gelap. Budong-budong boleh juga. Terus persiapannya ini sudah betul-betul matang? Sudah matang. Fit, vitamin sudah diisi, sudah siap. Dan tip-tipnya apa itu? Biar kita tidak boncos lah. Supaya tidak boncos, saya kira stamina saja. Stamina dengan kegigihan. Kegigihan itu. Yang penting tidak lapar. Oke, jadi saya kira itu. Kebetulan kita sudah persiapan coba. Oke. Sip, mantap. Halo bro. Sebelum berangkat kita berdoa dulu mas bro untuk keselamatan kita semua, oke? Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada angler dari Larewetan dan juga khususnya dari angler-angler dari DU dan dari Kendari juga, sebelum kita berangkat trip ke daerah Wawonihi, sebelumnya kita berdoa bersama-sama atas kepercayaannya masing-masing. Untuk itu kita berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Semoga kita mendapat hasil amin. Yang amin. Sip. Oke. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kapten, barulah. Sudah ada semua mi? Ada mi? Eh, rekaman saya kayak Harry. Jalah, mau. Kak, kita kesempatan deh. Tak for. Eh, baru tiba jangkar, baru dikasih turun, langsung strike dia, Pak. Jago-jagonya mantap. Lamur itu. Tapi, kencang. Kencang. Kencang, Pak. Dan kencang. Hajar kan lah, udah dumbane. Aku harap noto-toto sih. Hei, dobel-dobel, gila di sini spotnya. Hei. Tadi,
sapunya aku tarik itu. Wih, gila gading juga. Woi, lamuru pak, besar. Woi, mantap. Besar-besar lamurunya. Eh, awas talimu, bro. Mantap bro. Mantap. Satu kali turun. Botol. Semua orang mabuk mas bro. Ini angin barat, angin utara. Terkapar semua orang. Apalagi ini gebit. Ada mungkin 10 kali muntah dia. Saya keluar. Dia kuat, lainnya di dalam kapal. Sebenarnya masih makan-makannya ikan, tapi pada tepar semua. Masih sore jam 7 ini. Mumu yang selamat ini. Hai. Pada tepar semua, mas bro. Bisa jadi nelayan kalau di. Angin utara sungguh menyiksaku. Aduh. Halo, guys. Risa lagi. Coba kalian lihat Rizal, Muhammad kayak anu, kayak ulat batang kelapa. Bagaimana rasanya mas bro? Lapar. Mbah tua, strike. Menjerit. Lamuru. Soal kenceng itu, Bang. Enggak. Menarik. Mbah sudah menarik. Dan sampai lari lagi ke sana. Masih menekan lamu. Kamu ikut eksis, Om. Hai. Halo, hei. Hey. Har. Hari rak lamben, rupanya ngata kayak gere. Mulai emosi. Mulai emosi dia. Oh iya, ini belum. Eh, ini monster ya? Masa? Oh iki katang tunggal lagi. Rubi. Oh pernah video tadi kak? Nggak. Joni. Mas Pak Bukosian. Bagaimana di belakang? Padahal monster ya?
Iya, baru gelap lagi kalau di belakang. Nah, belum nyala juga lampu tadi. Iya, tapi long light. Iya, harus. Ayo. Itu mana warna sana? Eh, awas tasi. Tasi. Pak gunting soalnya siapa punya? Hari. Yo. Oh, jangan. Ini di atas Pak Dek. Ada dana. Lepas. Mantap. Eh, mantap. Wah, tuwek, dogi. Wih, besar, bro. Ngantek keringetan dilon. Dek bengi bar mabuk.